الحمد لله القائل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها والصلاة والسلام على النبي القائل بعثت أنا والساعة كهاتين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي خاصة وإياكم بتقوى الله فإن خير الزاد لرحلتنا إلى دار القرار هو التقوى وخشية الله. Sidang Jumat yang saya kasihi sekalian, saya berpesan terutama kepada diri saya sendiri dan kepada semua hadirin solat Jumaat sekalian, sama-samalah kita takut dan takwa kepada Allah dengan melakukan segala suruhannya dan tinggalkan segala larangannya, supaya kita semua dapat berjaya di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Tajuk khutbah pada hari ini, saya ingin membicara tentang alamat-alamat kiamat, yang mana alamat-alamat kiamat itu terbahagi kepada dua bahagian, iaitu satu alamat kiamat yang kecil, dua alamat kiamat yang besar. Yang mana alamat kiamat yang saya ingin menyampaikan pada khutbah kali ini ialah alamat kiamat yang kecil, yang mana ilmu tentang hari kiamat tidak ada siapa-siapa pun yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-187, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو صدق الله العظيم. Artinya, mereka akan bertanya kepada kamu wahai Nabi Muhammad tentang hari kiamat, bilakah masa datangnya. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya ilmu pengetahuan mengenainya hanyalah ada pada sisi Tuhanku sahaja. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menerangkan tentang masa kedatangannya melainkan ia Allah Subhanahu wa taala. Saudara jemaah yang dihormati Allah sekalian, alamat-alamat kiamat yang kecil itu amat banyak. Yang saya akan menyebutnya di sini adalah sebahagian daripadanya sahaja. Saya akan membahagikannya kepada tiga bahagian. Satu, alamat kiamat yang kecil yang sudah berlaku. Dua, alamat kiamat yang kecil yang sudah berlaku dan masih berlaku lagi sampai sekarang. Tiga, alamat kiamat yang kecil yang belum lagi berlaku. Adapun khutbah kali ini, saya akan menerangkan tentang alamat kiamat yang kecil yang sudah berlaku dan yang masih berlaku sampai sekarang. Di antara alamat kiamat yang kecil yang sudah berlaku ialah satu, bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul, dan juga sebagai penutup bagi semua para-para nabi dan rasul-rasul yang dahulu. Dua, mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu matinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah alamat kiamat yang kecil yang sudah berlaku. Tiga, khuruj narim min al-Hijaz, iaitu keluar api dari negeri Hijaz, yang mana api itu dapat menyuluh tekak-tekak utuh yang berada di Busra, iaitu di negeri Syam. Empat, zuhur mudda'in nubuwah, iaitu timur orang-orang yang dakwa mengaku kata dia adalah Nabi, yang mana bilangnya adalah 30 orang yang telah cerita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5, fathu Baitul Maqdis, iaitu membuka Baitul Maqdis di negeri Palestin, yakni
dimenguasai oleh orang Islam. Perkara ini sudah berlaku pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan berlaku juga pada masa Salahuddin Al-Ayyubi dan akan berlaku pula sekali lagi pada masa yang akan datang sebelum berlakunya hari kiamat insya-Allah wa biiznillah taala. Saudara jemaah yang dikasihi Allah sekalian. Adapun alamat-alamat kiamat yang kecil yang sudah berlaku dan masih lagi berlaku di antaranya satu, at-tatawulu fil bunyan, iaitu berlomo-lomo manusia untuk meninggikan bangunan dan binae. Sebagaimana kita dapat tengok sekarang dengan mata kepala kita sendiri seperti binae tinggi di negeri Dubai, binae tinggi di negeri Malaysia, binae tinggi di negeri kita sendiri di Bangkok, binae yang bernama Tuk Bayuk, binae jeb yang tinggi di tepi Baitullahil Haram, dan binae-binae tinggi-tinggi yang berada di negeri-negeri yang lain-lain lagi. Yang mana tingkat binae-nya tersebut itu terkadang sampai 100 tingkat tingginya, terkadang lebih tinggi daripada itu lagi, subhanallah. Dua, intisharul malil haram, iaitu tersebar harta-harta yang haram seperti harta-harta rishwah, harta-harta riba, harta-harta berjudi dan lain-lainnya. Tiga, zuhurul fitan wintisharuha, iaitu tersebar fitnah-fitnah di merata-rata tempat seperti berlaku pembunuhan di negara-negara Arab dan lain-lainnya. Empat, raful ilmi wa zuhurul jahl, iaitu diangkat ilmu pengetahuan, iaitu ilmu agama daripada manusia dengan kematian para-para ulama yang mu'tabarin, yang terkenal mereka itu di masyarakat orang Islam, dan menimbul kejahilan tentang ilmu-ilmu agama. Perkara ini dapat kita tengok sekarang, yang mana manusia sekarang berlari mereka daripada para-para ulama, lari mereka daripada ilmu-ilmu agama, lari mereka daripada ilmu tasawuf, dan lari mereka daripada ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lari mereka daripada ilmu akidah, dan lari mereka daripada ilmu fiqh, dan lari mereka daripada ilmu halaqah-halaqah Quran, wal iyazu billah min zalik. Apabila mereka melarikan diri mereka daripada agama, daripada ilmu-ilmu agama, daripada para-para tok guru, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada mereka penyakit kejahilan tentang ilmu, tentang agama, wal iyazu billah. Yang mana akibatnya akan membawa kepada kerosakan akan berlaku di dalam masyarakat. Sebagaimana yang kita sedang tengok sekarang yang sedang berlaku di dalam masyarakat rumah kita, seperti anak-anak derhaka kepada ibu bapa, pelajar-pelajar belawe mulut dengan para-para guru mereka, tidak ada sedikit pun kehormatan dan malu terhadap guru-guru mereka. Kanak-kanak tidak menghormati kepada orang-orang yang lebih tua daripada mereka. Lima, zuhur al-muharramat wal-munkarat, iaitu akan timbul kejahatan dan perkara-perkara yang haram seperti berlaku zina di merata tempat, terkadang membawa kepada anak dibunuh kerana malu kepada manusia, tak malu kepada Allah. Takut orang ramai tahu kata anak itu adalah hasil daripada perbuatan zina. Terkadang dengan perbuatan zina, anak-anak bayi yang kecil, yang suci bersih daripada dosa, bahkan orang yang melakukan perbuatan zina itulah yang berdosa besar. Kanak-kanak itu dibunuh dan dibuai ke dalam tong sampah oleh orang yang mereka hanya rupa bentuk manusia, tetapi hakikat mereka adalah lebih jahat, lebih renah daripada binatang-binatang yang berada di atas muka bumi ini. Yang mana tujuan hidup mereka hanya semata-mata untuk memenuhkan keinginan hawa nafsu yang jahat yang ada di dalam diri mereka sendiri, wal iyazu billahi min zalik. Yang mana dengan sebab banyak merebak perbuatan zina di masa sekarang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan penyakit taun yang tidak akan berjumpa dengan ubat untuk mengubatinya seperti penyakit AIDS. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tazharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fashafihim at-taun.
Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak berlaku perzinaan pada satu kaum mana-mana pun mereka, sehingga mereka berani menzahirkan perbuatan zina itu. Malaikat Allah Subhanahu wa taala akan meratakan bagi mereka dengan penyakit taun. Dan satu alamat kecil lagi, satu alamat kiamat kecil, yang kecil lagi ialah berlaku minum arak di merata-rata tempat, yang mana peminum arak atau perkara yang mabuk dan orang yang zina itu, kalau mereka tidak bertaubat kembali kepada Allah, maka Allah akan cabut imej daripada diri mereka, seperti orang manusia yang cabut baju daripada kepala mereka, dan imej itu akan tergantung di atas kepala mereka seperti payung, dan tidak akan kembali masuk ke dalam diri mereka malaikat sesudah mereka itu bertaubat dengan benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anam iktisaru ifsya'i salam ala man bainahum ma'rifah, iaitu sebahagian daripada alamat kiamat yang kecil, iaitu memberi salam hanya kepada orang-orang yang kenal saja. 7 sidqu ru'yal mu'min wa wuqu'iha, iaitu benar mimpi mengigak orang yang beriman dan berlakunya. Para-para ulama berselisih tentang arti makna mimpi yang benar itu. Ada yang mengata bahawa mimpi yang benar itu akan berlaku hanya pada akhir zaman, pada masa turunnya Nabi Isa AS sahaja. Dan ada pendapat yang mengata makna mimpi benar itu ialah Allah Azza wa Jal memuliakan orang-orang yang beriman dengan mengurniakan kepada mereka mimpi yang benar. Dengan sebab kejahatan dan kezaliman yang ditimpa ke atas mereka, itu adalah sebagai berita yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. 8 adamu ta'zimil masajid, iaitu tidak menghormati kepada masjid-masjid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta tutakhadha al-masajidu turqa, atau kama qal, maksudnya tidak akan berlaku hari kiamat sehingga dijadikan masjid-masjid itu hanya sebagai jalan laluan saja, tidak untuk bersembahyang dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Bahkan sebahagian daripada manusia, suara azab di masjid sedang berbunyi tetapi mereka hanya buat macam tak dengar azan tersebut. Sebahagian daripada mereka, orang ramai sedang tengah duduk semayang di dalam masjid, adapun dia hanya lalu di hadapan masjid macam itu sahaja, tidak sembahyang bersama orang ramai yang sedang bersembahyang di dalam masjid itu. Dan sebahagian lagi daripada mereka, tok bila duduk tengah azan, duduk tengah pe mereka, maka dia pun terus setak motor, bawa motor pergi menuju ke tempat yang lain, bahkan dia berada di tepi masjid. Dengan sebab itu sendiri, dengan sebab kita sendiri yang tak mahu untuk datang ke masjid rumah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menurunkan bala yang menyekatkan kita, tak dapat kita untuk mendatangkan masjid ke masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah berlaku semasa berlakunya COVID-19. Dan masjid juga adalah rumah Allah, satu tempat yang ada kemuliaan di dalam agama yang mesti kita orang Islam menghormatinya. Tidak boleh kita berbual hal-hal keduniaan yang tujuannya bukan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berjual beli di dalamnya, dan tidak boleh kita mencari binatang-binatang kita yang sudah hilang dengan mengangkatkan suara untuk mencarinya di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. 9 kasratu adadin nisa wa qillatu adadil rijal, iaitu banyak bilangan orang-orang perempuan dan sedikit bilangan orang-orang lelaki, yang mana sebabnya kata ulama kerana orang-orang lelaki banyak dibunuh pada akhir zaman, sebagaimana yang kita dapat tengok sekarang di negara-negara Arab yang berlakunya peperangan seperti negeri Suria, negeri Iraq, negeri Palestin, Gaza sekarang, dan negara-negara Islam yang lain lagi yang sedang menerima keancaman dan kezaliman sekarang. Kebanyakan orang-orang yang dibunuh mereka itu adalah orang-orang lelaki.
Allahumma sallimna wa sallim jami'a ikhwanina al-muslimin fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kami dan saudara-saudara kami yang mereka seagama dengan kami di mana sahaja mereka berada. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a ashratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal bayyinati wal hikmah. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu ma tasma'un wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وقدوتنا وعظيمنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان وخاصة إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في فلسطين في غزة يا أكرم الأكرمين. اللهم كن معهم عونا ومعينا ومؤيدا ونصيرا. اللهم وحد صفوفهم. اللهم جمع كلمتهم. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم عليك بإسرائيل ومن والاهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك يا قوي يا عزيز. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم خلفهم لمن خلفهم عزة وعبرة وآية. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة رحمكم الله.